Itu pasir putih pada Yang Amat Menteri jawab. Terima kasih Datuk Seri. Sikit saja, saya rasa penyakit pedofilia ini penyakit, berpula daripada penyakit dan selalunya bermula daripada tidak menjaga mata, tidak menjaga hati dan tidak dan seterusnya melayan mengikut gambar-gambar lucah dan sebagainya dalam internet dan sebagainya itu menyebabkan mereka ini akhirnya terjebak dengan dengan gejala ini. Ia berpunca daripada pornografi lah. Pornografi sama adult ataupun kanak-kanak adalah bahaya dan segala usaha yang dilakukan di sini saya sokong dan juga mesti dikembangkan lagi kepada semua pornografi. Kerana semua pornografi ini boleh diakses oleh orang muda, orang tua, yang pedofilia pun akan sampai ke situ juga. Jadi pornografi mesti diperangi dan tidak diizinkan di dalam sosial media kita dan mesti dikawal betul-betul. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat juga umur. Umur ini bagi saya umur ni kadang-kadang budak umur 15, 16 sudah menggoda kita orang tua ni. Jadi itu pula sesuatu yang yang teruk. Kerana kita tak pelik dengan keadaan hedonisme dan juga keadaan langit terbuka yang ada sekarang ini. Semua ini berlaku, boleh berlaku kepada yang menggoda itu bukan orang tua tetapi budak-budak lagi sudah menggoda. Jadi di sinilah maka umur itu bagi saya apabila mereka dah balik dan mereka tahu perbuatan mereka maka mereka sudah bertanggungjawab. Jadi kanak-kanak yang berumur 15-17 pun kalau mereka ini juga bersubahat dalam perkara-perkara ini maka mereka mesti bertanggungjawab. Jadi walaupun kita terpaksa menentukan umur 18 atau 16 tak apalah kita tetapkan umur itu mudah untuk kita kira tetapi patut juga diambil pertimbangan kepada biological atau keadaan biologi kanak-kanak itu sama ada mereka ini sudah dewasa sebenarnya atau tidak. Itu dengan mereka ini balik atau tidak. Dan akhirnya saya mengatakan bahawa kita menyokong sebenarnya undang-undang yang dilakukan ini. Semoga kita harap insyaAllah keadaan penyalahgunaan orang dewasa mendera anak-anak kanak-kanak ini dalam dalam kes-kes kesalahan seksual ini dapat dibendung dan disekat daripada awal. Terima kasih. Ya, sila Yang Amat Menteri.